Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah. Wala hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ittiqa'a wajhillah wa kurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihan ya wahhabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi darain amin. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tamim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi katanya pengarang rahimahullahu ta'ala berkata al-imam Abu Isa Muhammad bin Sawrah At-Tirmizi dalam kitab dia Syama'il Muhammadiyah dia sehinggalah kepada hadis yang keberapa? Hadis yang ketujuh kat mana? Habis dah baca benda. Tak baca lagi. Tak baca lagi. Sehinggalah ya kepada hadis yang ketujuh. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhman. Yatalalu wajhuhu yatalalu al-qamari atal badri. Berkata Hindung bin Abi Halah. Ni orang Jantan ni lah. Hindung ni jangan kata Tino ni Hindung. Kita Hindung enggak nama macam orang Tino. Tetapi Hindung ni lelaki. Hindung ibnu Abi Halah. Berkata dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini seorang yang hebat. Fakhman ini orang hebat. Mufakhaman buat benda-benda hebat. Rasulullah dia ni nampak ganah tu. Perbuatan pun ganah. Ada orang ni tuai tak ganah lah mana tuai tapi perbuatan ganah-ganah saja. Ada orang tuai ganah tapi jalan bolong dah. Jalan bolong. Tubuh dia tu ganah dah, perbuatan dia semua ganah belaka. Fasman mufakhaman. Bersinar muka Rasulullah sebagai pada malam 14. Bererti muka Rasulullah ni bukan suram. Sahabat-sahabat orang-orang yang mari bertemu dengan Rasulullah dapat teka siapa dia ke Rasulullah di antara ramai-ramai kerana muka Rasulullah sentiasa bersinar. Nah. Bersinar betul, kita sebut dah dulu hadis Sayyidina Aisyah sebut Rasulullah pernah masuk ke dalam bilikku. Sedekah pada masa tu dia masuk dalam bilik dia. Selok kain lasin, ceruh. Tak tahu. Ceruh, jumpa jarum katanya Sayyidina Aisyah. Bukan kata masuk muka ceria ke masuk. Oh, masuk muka ceruh ni kali ceria Rasulullah ni jenis nyuka ke lagu mana. Dah ceruh sungguh. Nah. Maka sebab itulah kita tengok sahabat-sahabat dulu apabila melihat Rasulullah suka orang gila. Tak pernah tengok orang begitu indah, begitu baik, begitu perangai. Maka sebab itu sahabat-sahabat rela menggadaikan nyawa dia kerana Nabi. Kalau tak imperai, oh tengok. Nabi hak penting sekali. Pok kita tak apa. Rela hancur tubuh dia, nyecicir dia orang kafir tak apa asal Rasulullah jangan situ. Nah. Bukan kata tehengan nebeng, tehengan tubuh sahabat dulu. Orang nak tikai sahabat, nak tikai Nabi ke apa, redah teheng. Hak tu sahabat-sahabat ni, buat apa? Dia gila kat orang. Orang tu orang panggil dia gila kat orang. Eh, supaya kita kalau dia gila kat orang tino kita, ni menipu kohong tu banyak cerita. Eh, lautan api sanggup kerenangi tu menipu kohong lah tu. Eh, sahabat yang buat sungguh. Yang kata dia saya ke Nabi, eh dia buat sungguh. Bukan kata tipu-tipu. Sahabat dulu pergi tak ajar lari. Dalil dia tak ajar lari semua luka sebelah depan belakang. Luka sahabat dulu semua sebelah depan. Kalau paling kena atas belakang dah jawab dia. Tak ada luka atas belakang.
Nak kata tak ganjuk sepatuh kata eh berani sahabat. Kita kalau bunyi bedil topak lopak dah tak tahu kat mana. Sahabat dulu pedang mari anak panah tak tahu kat alik ini alik jatuh. Ni nak suruh siapa Islam di Tok Nali ni. Sebab tu jasa popok dia jangan waktu khabar kita boleh Islam, boleh mengucap, boleh kena masjid, boleh kena semaya sikit. Lupa pengorbanan sahabat, lupa pengorbanan Nabi. Nah, sebab tu kita nak baca cerita Nabi ni. Biar jadi tak jadi orang sombong. Jangan supaya tidak jadi orang lupa darakter apabila boleh Islam. Sentiasa duk teringat semacam hamba ni boleh Islam kecek sedak bera-bera-bera ni. Allah kalau Nabi tak ok kat. Nabi kata malah hamba asodoh kita. Tak jadi apa kita. Duduk sembah tokong lagi tak tahu kita. Hindu lagi tak tahu. Tempat kita ni Hindu lagi, Buddha lagi, Goni lagi. Nah. Dewa Siva kita. Ramayana. Kita ni. Ya talaqlu wajhu laila talaqlu al-qamari lailatal badri. Atwalu minal marbu Rasulullah lebih tinggi sedikit daripada sedar. Kita sebut dah Rasulullah ni perwatakan dia tubuh dia sedar. Bukan nampak tinggi, bukan nampak rendah. Tetapi condong ke tinggi sikit, condong ke tinggi sikit. Bukan tinggi orang panggil. Kayak ada setengah orang tu nampak lonjong gitu, nampak tingginya demo. Ada dak Rasulullah perwatakan dia tubuh dia bukan lagu tu. Tubuh sedar. Maknanya kalau duduk dengan orang ramai nampak comel, ingat. Tubuh paling comel perwatakan sedar-sedar sahaja. Standard, bukan kata tinggi. Tinggi ni tak comel. Lepas tu orang buat model tinggi tu mudah nak nampak kain baju dia. Kalau bertinggi besar ni nak tengok baju tak tahulah. Hok keduk kata mana. Jadi tinggi tu nak tunjuk baju dia. Tapi untuk perwatakan, ha, perwatakan jangan terlalu tinggi. Nah, waktu comel. Tapi Rasulullah cenderung kepada tinggi sedikit. Aksara minal musyazzab. Rasulullah lebih rendah daripada musyazzab. Musyazzab ni terlalu tinggi dia kata. Rasulullah tidak terlalu tinggi dan tak tinggi sangat. Azimul hamah kepala Rasulullah sedikit besar. Besar menunjukkan kepetuhan dalam bercakap. Besar kepala Rasulullah menunjukkan akal yang sempurna. Tempat kita sebut dah kepala besar ni orang nakut. Pala besar, orang menakut. Orang tua kata, mu ni pala besar, menakut pahit. Kalau bergocoh, pala kecil sudah. Janganlah. 20 orang yang tak lari ni pala kecil. Muka mayak 20. Oh, basuh ni. Ha, sudah. Tapi kalau pala besar, 3 orang tak ada kot mana. 2-3 lekok lagi berat, naik mutu pakai kelik lagu tu. Ya. Tapi Rasulullah, orang Arab ini kepala besar tu disukai oleh bangsa Arab. Maka Rasulullah tabiat dia orang Arab. Kita jangan kiyah orang Malaysia dah. Rasulullah ni orang Arab. Kita kena terima lagu tu. Selera dia, cara makan dia orang Arab. Maka kita jangan buat sipir tempat kita. Sipir tempat kita kat kepala besar Allah, kepala butuk lah, kepala gapo buat kita. Jangan kira. Orang Arab ni kepala besar, ramai orang suka kepala besar. Kerana menunjukkan bijak. Kita kira kalau kepala ni, lonjong sini. Kira kuat lip belakang. Tak suka anak-anak. Buat batang dengan berah. Orang dulu ni, buat batang dengan berah. Nak suruh batang tu, kepala tu betul comel molek. Dia ada Arab dia pergi seneling ni. Nak suruh nampak panjang lagu ni. Kerana menunjukkan kepintaran. Menunjukkan kepintaran. Akar tu besar dia kata. Nah. Azimul hamah. Sedikit besar kepala dia. Jelas muka Rasulullah. Bukan kata kecil kita nampak Allah. Tak jelas muka dia. Dah. Rasulullah ni muka dia jelas. Kalau orang mimpi hok temu Nabi semua dia nampak muka Rasulullah ni jelas. Besar kepala dia dengan serbai dia nampak jelas. Bukan kata nampak kecil dengan tubuh dia tak padai kata. Dah muka Rasulullah ni jelas muka dia. Tu maksud dia. Rajilu sya'ri rambut Rasulullah ikamanya. Oh ni orang tengok belakang semua orang mimpi boleh nampak ni rambut dia ni. Peluk orang tu orang panggil peluk. Rambut peluk Rasulullah. Kita tak pernah tengok ni dengan cerita orang sudah pun tak apa dah lah. Nah. Bagi orang tengok dah tak perlu Quran, tak perlu hadis dah. Hamba tengok dah Rasulullah. Nak kata lagu mana nah? Bagi orang tengok dah. Nah. Izin farakat aki qatahu farraqaha. Rasulullah tanya dia nak belah rambut dia, dia belah dua rambut dia. Cara sisi rambut Rasulullah dia belah lagu ni. Itu sisi sebelah kau ni sebelah. Sisi sebelah kau ni sebelah. Jadi belah lagu ni. Rambut dia peluk lagu ni. Dia bubuh segebal pulak. Nampak kemah molek. Rambut duduk lagu ni. Nah. Sunat kita ngaji dah. Sunat pelihara rambut bagi orang yang suka pelihara rambut. Kalau orang malah pegang rambut, sunat cukup pada dia.
Kerana apa? Kerana tubuh kalau tak cara ada hak dia panggil. Hak tubuh kita. Kalau minat cara ke rambut, ha, tak apa. Caralah ke rambut panjang ikut sunnah Nabi. Tapi kalau buh catung pulak, bubuh warna merah pulak, main gitar takkan lebok tu bukan ikut Nabi. Oh tu ikut Kok Kobin. Tahu Kok Kobin? No, orang main rock tu, ha, tu bukan ikut Nabi. Nampak dekat nak sopo. Ah, tapi bukan ikut Nabi. Ikut Nabi dia pakai kemah, letak piyuh pulak jadi tak serabut. Ni pok kita siap pakai sekah orang jatuh lah ni. Pakai sekah. Kita ingat makcik-makcik yang pakai sekah lah ni. Mungkin tak pakai terebuh. Terebuh lama mana. Dia tak pakai terebuh. Terebuh. Oh ya, tak pakai terebuh. Apa? Rambut panjang sangat. Tak piyuh kemah comel molek teras. Kalau malah cara ke rambut, malah shampoo rambut ni bau. Allahu Rabbi. Dah lah. Rambut tu pak mazhab dah. Tak tahu kat mana. Macam konfu mabuk dah. Bau pula. Hak tu tak molek dah tu. Jangan dok kata sunnah kalau kita buat tak kena dengan sunnah Nabi. Ngaku hak ni cara saya. Minta maaf. Nabi buat comel. Kalau awak nak hina-hina lah rambut saya. Memang saya salah tu. Cara ikut dia. Sebab apa? Nabi ajar bersih. Nabi ajar pakai kemah. Nak jaga? Buat cara nak pegang rambut. Buat cara nak pegang rambut. Kalau malah ulama kata sunat cukur pula. Mudah. Nih, tak payah sisi-sisi. Pakai mandi berah turun. Pak bawah lalu. Berah cucu berah. Pak bawah. Tak payah. Nih. Tu Nabi. Nabi asal sisi rambut lagu ni. Gini. Nabi dia asal sisi rambut lagu ni. Sebelah kanan dulu tengok yang ambil. Zerup. 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 Sudah ni. Ambil tengok. Zerup. 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 Haa. Ya sisi daripada depan ke belakang. Pakai apa lepas pada tu? Ah, Rasulullah belah pulak rambut dia. Akhir usia Rasulullah belah. Setai belah rambut tu. Mana sisi belah gitu. Kita ni tak ada rambut nak tunjuk payuh. Nah, kalau ada rambut boleh nak tunjuk. Yang gini. Ini pakai segebel kemah. Nah. Kadang-kadang Rasulullah tak sini separuh. Tak sini dua. Nah, ah, jadi sini, sini tubik sikit. Ah, bukan kata tolok, tolok ke telinga belakang. Kita ada setengah orang ke tarik ke telinga belakang, ke belakang-belakang rambut. Tak, dia tarik, tarik sini sikit. Tarik sini sikit, sini ni. Kadang-kadang Rasulullah ikat rambut dia. Kadang-kadang Rasulullah jaling, jaling. Orang tua panggil jaling. Tak nak perih, tak siwi serabut, tak siwi cocoh masuk dalam mata. Katanya ia perih, masuk dalam mulut kau bergabung dia dah. Ia jaling rambut. Ia jaling sini, jaling sini. Jadi rambut dia kemas lah. Tak jadi cocok mulut bergabung dia, tak perih lah. Tak nak saja Rasulullah tak buat rambut lagu tu. Tak perih ada riwayat Rasulullah jaling rambut dia. Supaya mudah. Dan tentera-tentera Islam zaman Turki, Osmaniyah, Abbasiyah, Muawiyah apa semua, tentera dia semua rambut panjang. Rambut panjang ni lepas pada tekuk. Sebab apa? Kalau orang tebah, orang tebah dengan pedal, tak putus rambut. Ni kelebihan istimewa yang rambut. Dia macam sutera juga, macam sutera. Sebab tu orang pergi ni. Kalau FRU dulu dia bagi getah, getah atas ni. Mudah kalau orang nak mari tikai atas tekuk ni tak tembus tekuk dia. Biasa tengok topi FRU dok. Bukan topi bomba, topi FRU dia dekat-dekat nak sapu warna merah, dia getah, getah tebal dah tekuk tu. Cadang orang mari tikai. Orang tikai ni tak tembus ni getah dia. Ah, maka sahabat dia pakai rambut panjang. Janggut pendek. Janggut dia pendek. Koda ni guting. Yang ni taruh manjang, nyegatung enggak. Berguling kita atas kuda, dok tengah naik kuda nyegatung, guling batin kita. Maka sahabat dulu nak perang dia guting ni. Tak panjang sangat. Hak ni tak ada nak capak kalau dekat atas kuda lagu ni bawa sekat ni ah. Ya. Ha, rambut, rambut panjang cekera kalau orang tebah ni tak putus. Ya jangan irih rambut, rambut irih putuslah. Kalau buat tebah sekali tak putus. Kecuali pedai bisa benar. Nah, pedai Salahuddin Al-Ayubi mungkin yang putus. Tapi bos pedai cak ayah, cak lipai lagu ni tak putus lah mana. Ni, keselamatan macam. Ni, atas tekuk. Wa illa fala yujawizu sya'ruhu syahmata uzunai. Iza huwa wa wafrah. Maka Rasulullah kadang-kadang rambut dia tidak melangkaui ni. Hujung telinga. Rasulullah, rambut dia tiga pesing. Dalam hayat dia tiga jenis pesing ni rambut dia. Tangan dia nak goting, kalau kita tangan goting lah. Maka ni, betul-betul dengan telinga. Betul-betul dengan ujung telinga. Maka dia cutting straight. Oh, macam katok lagu tu. Kerak straight ini. Bukan suek dah. Bukan kata panggil lagi. Oh, suek kau berapa dia apa nama rimah. Tak tahu ni lah. Seluk, seluk. Oh, seluk. Seluk gini. Oh, bukan seluk lagu ni. Tak, dia kerak straight. Kerak straight. Oh, tu paling rapat sekali dia goting. Kalau tidak, okey, tengah tekuk. Standard tengah tekuk lah. Rambut Rasulullah. Paling panjang kalau kita tak ada nak goting lah. Rambut kali duduk lagu ni setuh dengan bahu dia. Sapa ke? Sapa ke bahu. Itulah pesing Rasulullah. Sapa ke tua rambut dia. Panjang pendek lebih kurang tu lah pattern. Sahabat tengok tiga jenis pattern tu. Tu sahaja. Nah, panjang belakang. Sini panjang, sini panjang. Bukan sini panjang, sini sini nipis. Itu bojing Fir'aun. Dalam bahasa hadis,
Nabi larang perbuatan qaza'. Qaza'a. Qaza' ni maknanya menipiskan sebahagian rambut dan menebarkan sebahagian. Ataupun mencukur sebahagian rambut ataupun meninggalkan sebahagian rambut. Qaza' ni hukum dia makruh dalam mazhab kita haram menurut mazhab Ahmad Ibn Hanbal. Apa maksud qaza'? Ha ni, nipis sini. Nipis. Sini tinggal panjang. Nah, tak tahu bojing apa dia. Dalam kitab-kitab kata bojing Fir'aun ketika nak mati di dalam Laut Merah. Ha ni bojing dia last sekali, dia nipis sini. Nipis sini tinggal tengah lagu ni. Ha ni bojing Fir'aun ketika nak mati di Laut Merah. Dalam mazhab kita, guting lagu tu makruh. Sebab Nabi larang. Kalau Nabi tak larang tak jadi masalah. Kalau kita ada apa ikut apa, ni tak ada masalah. Tapi ada Nabi larang. Apabila Nabi larang, sekadar mana larang tu jadi kopdoso. Dalam mazhab kita hukum dia makruh saja. Mazhab Ibn Hanbal kata haram. Ni, ha, Nabi melarang qaza. Ha, larang setara mana? Mazhab kita kata makruh, Ahmad Ibn Hanbal kata haram hukum dia. Ni. Jamelo ni berat lagi. Siap lukis gambar itik pula. Kan nipis pula dia lukis gambar itik lah. Gambar serati lah. Gambar anak koci lah. Nama dia lah. Dera Malaysia lah. Nama Merdeka lah. Pelik sungguh. Waktu tu kau lah mengaruk lagi. Oh, nipis saja pun kubel dah. Oh, surat tulis pula macam-macam lah. Lo ni bisa sungguh tu kaya guti. Melukis gambar orang boleh di atas kepala. Bisa sungguh. Mujurnya tawak kereta atas tu. Boleh buka, naik enjin, gerok macam-macam. Azharalun, Rasulullah ini kulit dia warna bunga, iaitu merah putih ke merah-merahan. Putih ke merah-merahan. Maka ketika waktu panas, Rasulullah kulit dia akan nampak begitu merah. Apa maksud merah? Seperti udang kena bakar. Orang tua panggil udang, kalau dia kena api dia akan jadi merah. Tanda masuk dia. Ha, kulit Rasulullah kalau dia nak main tengah panas, tain perai, kau tain gali, perai kondok, kau tain apa dia, maka kulit dia jadi sawo mate macam kita. Apabila dia tak kena sama panas, kita tengok, oh kulit cerah putih ke merah-merah. Eh? Nah, jadi ada riwayat kata kulit Rasulullah seperti orang Pakistan tu. Bara-bara. Orang tua panggil bara-bara. Nah, dia nak kata gelap tak ada tak? Dia setai bara lagu tu. Ada riwayat kata kulit dia seperti kulit orang Syria. Merah putih ke merah-merah. Eh? Nah, ada riwayat kata kulit Rasulullah itu asmar. Ya dalam warna kulit ni tiga jenis. Adam, asmar, abiyak ataupun asfar. Ni kulit manusia atas muka dunia. Adam ni warna hitam. Warna hitam ni berkelip lah. Kalau tutup lapu tak jumpa cari dia. Tentu dah tak tahu alik mana alik ini alik jatuh. Hak tu tak ada warna cerah langsung sebelum Afrika. Hak ni bukan kulit Rasulullah. Siapa dia kata Rasulullah kulit setara tu kapir. Siapa dia berkata Rasulullah kulit setara ni berarti hina Rasulullah, maka jadi kafir sepakat ulama. Kedua, asmar. Asmar ni kulit popok kita. Kulit sawo mata dipanggil. Ni kulit Arab asal. Orang Arab asal dia tak cerah macam Saudi bukit-bukit tu. Yang Arab asal ni kulit warna sawo mata. Cuma dia gialah ke barat sikit. Macam Pakistan lagu tu. Ha, dia panggil sawo mata. Eh, kulit putih ke merah-merah. Eh? Ada kata warna barat sikit Rasulullah ni. Ketiga, kulit warna kuning ataupun warna putih. Macam sebelum Amerika lagu tu. Eh, ha, tu kulit manusia. Rasulullah tidak putih lagu tu, setai pucat macam Jepung lagu tu, macam orang pakai bedok sejuk lagu tu. Dak, kulit Rasulullah bukan kulit pucat. Ada setengah orang kata, oh pucat comel. Dak, mayat pucat ni. Dia kena ada warna darah sikit. Eh, ha. Tu kulit Rasulullah dah. Jadi Rasulullah ini wasiul jabin. Ni, dahi Rasulullah ni luah. Luah-luah. Dahi Rasulullah ni jelah. Kita nampak jelah dahi Rasulullah. Bukan kata dahi sepik ni. Ni. Dahi sepik menunjukkan kebodohan. Dahi sepik menunjukkan kebodohan. Tempat kita pun kalau dahi sepik, orang tua kata mu tak cerdik mu. Dahi dahi sepik ni. Paling kurang 4 jari. 4 jari daripada kening ni. Start ni baru tumbuh rambut. Ha, kalau besar lajak, orang tak panggil cerdik juga. Orang panggil suluh. Buluk patah ni. Tak ada rambut. Tak guna sabar. Waktu bukan luah sangat dahi tu jadi masalah dah pula. Ha, jadi ni. Dahi kena luah molek. Rasulullah ni jelah molek dahi. Menunjukkan akal yang sempurna. Eh, katanya dalam kitab sebut, akal-akal ni Tuhan bagi 10. Apabila Tuhan cipta akal, Tuhan bagi 10. 9 Tuhan ikut Nabi Muhammad. 10 so lagi Tuhan bagi semua kepada manusia ni. Kau bijak-bijak Albert Einstein, kau berapa dia orang bijak atas muka dunia, duduk berebut seakal tu ya. Nabi 9 akal duduk dengan dia.
Nah, lepas tu Nabi duduk musyawarah tu. Nabi tanya pendapat orang, muka dia bisa dah. Tak payah tanya pendapat orang. Oh, tanya pendapat orang tidak menunjukkan kita tu bodoh. Tak menunjukkan kita cerdik. Kadang-kadang tak terima pendapat orang tu pula menunjukkan kita bodoh. Maka Nabi Muhammad cerdik tak cerdik dia, siapa minta pendapat orang? Oh. Kan kita bisa dah mikir sendiri lah. Tak. Pertama nak ajar kata, ambil pendapat orang tak jadi bodoh gitu. Ada orang ni tak ngaji lah mana, tak bijak lah mana, tak usah dengar dah pendapat orang. Rasa bijak dah dia seorang. Nah, sedangkan Nabi Muhammad ajar musyawarah. Apa maksud musyawarah? Demo sopalo, ambo sopalo. Tiga palo duk mikir sebenda. Arek ngeh sikit, ambo seorang tak apa nak kemah. Tapi ada orang ni rasa dia sempurna dah, tak usah terima pendapat orang. Tak cerdik. Pertama, bapa Rasulullah terima pendapat orang sedangkan dia paling bijak sekali? Kerana kerana apa? Kerana terima pendapat orang itu bijak. Kedua, nak ajar Rasulullah tawaduk. Bisa setara mana kita ajar kat tawaduk. Ni kita ngaji bukan bisa sangat pun, tak usah terima dah pendapat orang. Tak cedik dah tu, tak cedik. Jadi Rasulullah ni paling bijak manusianya. Orang yang paling kenal Allah Ta'ala. Azajul hawajib. Kening panjang dan melengkung. Kening Rasulullah ni seperti pedang. Kita ni tak ada kening dah. Nah, ya kening dia comel. Siapa kening orang Tino orang panggil dia. Kening ni tak payah pati kening dah. Tak payah pati kening, tak payah cukur, tak payah waktu yuk betuk dah. Rasulullah ni barang molek kulit dia. Ni sini, alik kok ni seperti pedang. Ni kok ni kok ni. Kok ni. Sebelah kok ni, kening Rasulullah hampir bertakuk. Tak takut, tetapi nampak macam takut. Kalau perhati, sekali perhati, takut kau kening Rasulullah. Tak takut, tapi ada orang nampak nak rapat sikit. Kerana takut kening ni tak comel, tak bijak. Kalau kening takut, ada setengah orang kening dia takut ni. Menunjukkan tidak pintar, kebodohan ni. Maka Rasulullah kening dia tak takut, tapi sekali orang silap nampak macam takut. Tapi ada ruai sini, ada ruai sini. Tu. Sawabira min ghairi qarnin. Bulu kening Rasulullah hampir-hampir bertauk antara kedua keningnya. Sawabik ni makna yang dekat-dekat nak takut. Ghaira qarnin, tidak takut langsung, bukan ketak takut. Ghaira qarnin ni, qarnin ni makna kena takut, bukan takut, tapi ada ruai sini. Tu rupa Rasulullah ni. Sahabat dah tengok. Setengah orang mimpi tak ada nak tengok apa dah. Tak ada nak nampak lah mana. Apa nampak lebih kurang lagu tu. Tak ada nak perasa rupa Rasulullah. Janggut dia gitu. Nampak gitu-gitu ya. Tapi sahabat dia tengok. Bainahuma irkun yudiruhu ghadabu. Di antaranya, di antara kening itu ada urat yang akan timbul apabila Rasulullah marah. Rasulullah apabila marah, ada di antara kening dia yang akan timbul urat warna merah sini. Tu sahabat tahu Rasulullah nak marah. Dan Rasulullah perangai dia, kalau dia nak marah, dia tak akan paling kok orang tu, dia akan jalan dah tu. Kita kena faham dah tu. Rasulullah tak suka dah tu. Maka sahabat cepat-cepat. Dan pergi Rasulullah marah dah tu. Dan Rasulullah apabila marah, tak ada orang berani nak tegur. Nak mari kecek, nak mari buat, tak berani kecuali sepupu dia, iaitu Sayyidina Ali. Muka keluarga sendiri, neh. Orang lain rapat setara mana saing baik Sayyidina Abu Bakar, pakar Rasulullah marah senyap belakang. Sayyidina Umar debel setara mana senyap. Kecuali keluarga sendiri mari kecek Sayyidina Ali baru mari reda. Tu Rasulullah. Dan Rasulullah tidak marah mengenai dunia. Orang kata ke dia tak marah. Orang kata gini, orang kata tak marah. Tapi kalau kata ke agama, kata ke Allah Ta'ala, main hukum Allah Ta'ala, dia paling marah sekali. Kita terbalik. Orang kata kita, berapi. Orang main ke semaya, main ke Nabi Muhammad, tak marah pula. Terbalik kuih gitu. Rasulullah, kalau urusan peribadi, dia tak pernah marah. Orang duk kata kau gapo dia. Jadi Rasulullah marah tu bukan kerana nafsu dia. Bukan kerana kepentingan dia. Semua dia marah itu kerana Allah. Semua urusan kaitan dengan Allah Ta'ala, dengan agama, baru dia marah. Kalau urusan peribadi, tak layak lah mana. Ikut demo, anak kecil, tak ada ugoh langsung ampun. Aknal irnain lahu nurun ya'luh yahsabuhu man lam yata'ammalah yata'ammalhu asyamma. Bagi Rasulullah ni aknal irnain tinggi tulai hidung macam lah kita cuma
Tulai hidung ni, tulai ni, tulai hidung kita ni. Tinggi Rasulullah ni. Tinggi. Bererti Rasulullah ni hidung dia macam. Baginya cahaya di di bahagian atas ni. Sinar ni sebelah ni. Sebelah atas ni. Setengah orang kan gelap. Kalau hidung macam ni, sinar. Comel malah. Orang yang tidak mengamati mengira hidungnya bengkok. Kalau orang tak perhatilah mana, hidung Rasulullah terlalu mancung. Bukan melah mancung sangat. Ada orang ke hidung ke mancung sangat tak comel juga. Ingat, mancung sangat ni tak comel. Dia kena mancung sedar. Maka Rasulullah ni mancung sedar. Tetapi kerana orang nampak macam cahaya bersinar sini, dia nampak macam, oh mancung sangat pula hidung Rasulullah. Lagu tu maksud ayat dia ni. Ayat ini, ayat cerita ni. Dia kata hidung Rasulullah tidak terlalu mancung sangat. Mancung comel. Tetapi kalau orang tak perhati betul-betul, sekali silap lagu tu nampak macam pacuk sangat hidung Rasulullah. Nah. Ya bukan belok. Ada hidung dia belok. Lagu mana belok? Yang macam kakak tua lagu tu. Ya kak, kak. Nah. Ya gini Rasulullah hidung dia ni. Tengah tu memang ada tulang tinggi tapi tidak jadi patah. Kak, kak. Bukan patah itu hidung dia sendiri. Oh, ah. Kasulihyah. Janggut Rasulullah ni lebak. Lebak. Lagu mana lebak rambut Rasulullah ni ketak janggut dia ni. Pas ke bawah ni. Maka dia akan nipis janggut dia, nipis lagu ni, dia nipis gini. Dia tak biar lagu tu. Ada orang ke? Supo ikis pila begitu nampak. Pak sini. Pak sini tu pehedoh. Gini. Oh tak leh. Rasulullah dia nipis ni sebelah kat ni. Dia nipis lagu ni. Dia tering gini, nipis. Ha nipis. Dan dia tering gini, nipis gini, nipis gini pula. Nipis gini, nipis gini. Nipis kena? Ha nipis sini. Ada setengah orang tu janggut pak sini. Sikit lah nampak muka dia. Ha, maka kena buai ni. Bulu pipi ni tidak sunat. Sunat kita toreh ni dengan pisau cukur. Buat tunjuk di jambel dengan jambel dengan janggut yang taruh. Kokok sini nipih ni. Nipih. Nipih sini. Ah gitu. Ha tu sunuhnya. Nah, ha, cara dia. Nipih kok ni. Nipih kok ni. Kita tengok setengah-setengah mazhab Malik, mazhab Hanafi. Nah, ya Allah. Sini lagi. Masya Allah ganasnya. Siap buat lagu mana? Yuk gini. Yuk gini. Sengeling. Yuk tarik seterik. Nak suruh jadi seterik. Eh kata bisa. Sungguh kau ni. Ha, kalau sana agak. Kalau tengok orang ngaji. Sesek Hanafi. Lagu ni. Janggut dia. Oh. Dalam mazhab kita. Nabi nipih lagu ni. Nabi nipih lagu ni. Eh. Tu. Lehiyah dia. Janggut dia lebat. Sahlul khadain. Pipi Rasulullah itu lurus. Tidak bucik. Tidak cabi. Orang panggil ni cabi. Istilah cabi. Cabi ni bukan kata jenis naik macam pelawak kohong tu. Kau boleh ke pelawak kohong lagu tu. Jadi naik lagu tu. Nah. Dadak pipi Rasulullah ni seterik. Comel. Comel. Bukan kata timbul, tulai, timbul kau. Ataupun kepung kau. Orang tu orang panggil kepung dia. Cekung kau. Dadak. Comel. Pipi Rasulullah daripada sini timbul seterik. Ah, ini. Ah, tu maksud dia. Sahlul khadain. Pipi Rasulullah itu lurus lagi kata. Nama. Ah. Dali al-fami. Mulut Rasulullah sedikit luas. Nganga tu nampak luas muka Rasulullah menunjukkan kefasihan. Mulut kecil ni bunyi. Nampak macam ikan sepila lagu tu. Mulut kecil tak comel. Nah, mulut ni kena luas baru fasih. Bukan luas tak comel, bukan ngawa. Oh nampak macam rimah pula. Dak. Luas tu sekadar nampak jelas. Kita nampak kalau orang mimpi temu Rasulullah, nampak jelas muka dengan mulut dia tu jelas. Sesuailah dengan kepala Rasulullah sedikit besar dan mulut dia tu nampak besar. Secomel dengan tubuh Rasulullah. Kalau dengan kepala kecil tak comel lah. Kepala kecil mulut pas sini, jadi kau hatu juga. Tapi Rasulullah sesuai dengan kepala dia, sesuai dengan mulut dia. Haa, lagu tu. Nah. Tu, mulut kecil tidak comel. Mulut besar dan jelas dipanggil. Nah. Mufallijal asnan, gigi Rasulullah jarang-jarang. Bukan jarang cabut pecah penggal. Dok, ia ada selah ni gigi kita. Ni gigi kita ni jeng habis dah. Nah, ia ada ni. Celah-celah ni dia tak rapat. Gigi ni tak rapat, dia renggang gitu, hang renggang gitu. Atu panggil mufallijal asnan. Orang dulu nak nikah, kikir gigi. Orang jami dulu lah, lo ni tak tahu ada. Kikir betul, kikir wak lo jami dulu. Nah, lo ni betul bubuh kawak. Ikat batu, ikat semi. Bu staging ke apa semua, macam-macam jenis. Nah. Oh, lo ni, apa hukum dia? Ha, tu khilaf ulama. Boleh kau tidak buat kerja elah kau tu. Nah. Ha, beki gigi ni. Kalau gigi kita menakutkan orang, okay? Sunat kita beki.
Nah, tetapi kalau gigi molek dah, nak pakai lagi, tak balik, tak boleh. Kerana apa? Kerana ada unsur penipuan. Orang tak tahu gigi kita sebenarnya orang iuk. Tanya tia belok. Rupanya nak betulnya tuwe juga, nak pelah besar semua. Takut ada unsur penipuan. Kita tengok, ada pasangan kalau di Korea, dia panggil bedah plastik dia. Plastik surgery dia panggil. Sana di Korea ni murah. Orang Korea ni asal tak comel. Muka dia supaya kena sepak. Biasa tengok orang kena sepak tak? Sepak pula sebelah muka. Lagu mana perasaan? Lagu ni muka dia. Tapi tepat dia, bedah plastik ni murah. Maka artis dia, kalau hok comel-comel tu bukan model asal tu. Kalau kereta kacil kat, tukar enjin kliso tu. Tukar enjin kelaso. Dan dia laju dengan hidung dengan tinggi bukan bakar dia. Jepung kan, nek tubuh. Kalau tubuh tinggi tu bukan dah tu. Kacuk bakar dah tu. Kalau dia bukan dia kapung. Musekin, kau kapung dia tak tahu je ni kacuk bakar dia panggil. Maka pok dia, mak ayah comel. Mak ayah comel-comel. Hidung apa macam artis ni. Tobi anak subhanallah. Terkejut kita tengok. Sopo kena sepak sore-sore. Bukan bekas aksiden. Tak. Allahu akbar. Mari mana bakar tu? Bakar ayah dia sebenarnya. Sebab tu jangan tipu. Nama kena duk kenal ke orang Korea. Amba kenal ke orang Korea. Nikah tobi anak. Sopo yang gilik di berdoza muka. Nyanyi malu orang. Lo ni boleh buat belakang. Orang boleh buat belakang. Jangan tertipu. Sebab tu haram plastik sendiri ni. Haram. Bedah plastik ni sebab nipu. Lo ni, ni kamera 360. Kalau ni ada kamera 360. Pukul gambar. Orang asli di Gua Musa. Bila-bila makan waseta. Pukul gambar. Kalau agama asli tukar dengan apa waseta dah. Tapi ni buat 360. Supaya dengan artis Korea. Ada dalam sokobar gitu. Amba terbaca kali. Orang nikah. Lepas pada akad nikah. Jumpa dengan bini dia. Dia cerah selalu. Apa? Bahana. Kamera 360. Dia masuk kawin tu duk atap kali sopo artis berkali. Apa tengok hok asli ni subhanallah 300. Ingat mak dia nak salih cium tangan bini dia dah rupanya la haula wala. Pakai cerah situ lalu. Masuk dah lain berita. Ni ada unsur penipu sebab tu jadi haram . Lainlah kita nak beki tubuh kita misalnya rosak. Muka kita rosak, maka hukum dia sunat kita beki. Bukan nak ubah kejadian. Waktu nak beki. Dia panggil rawatan. Rawatan tak apa, tak dosa. Tapi kalau semata-mata nak tepek, nak buat comel, nak buat gapo, tanpa sebab gapo dia molek dah mata, molek dah. Saja nak ikat, nak terik sikit, nak suruh nampak. Mata macam gapo dia tu. Mata galak, dia panggil mata, mata rusuh. Tu mata gitu ya. Tak nampak lah mana. Tapi nak suruh nampak comel. Tu jadi nipu lah. Nyanyo ke orang lelaki lah tertipu. Ni. Eka rambut nak betul. Ni tak boleh dalam mazhab kita. Kerana ada unsur penipuan. Nipu salah tua tak boleh. Nipu salah muda tak boleh. Orang tua misalnya rambut putih dah nyecak warna hitam. Haram hukum dia. Ada unsur penipuan. Orang dok kata dia anak muda lagi. Jalan tu gak slow-slow. Bapa jalan slow? Padahal sakit pinggir. Dok warna zuhud jalan. Jalan gaya orang kaya. Orang muda tak boleh juga tipu. Behe gambar dia. Bahaya langgar pun dia kapur, kau kapur jadi putih. Janggut dia, nak suruh nampak ganah lagi. Baru nampak ganah lagi, bos rebel. Janggut putih, baru nampak ganah. Umur 30 baru, haram. Ada unsur penipuan. Ya lagu tu. Kok molek dah, kalau dengan usia dia, kalau dia rubah, hatu tu suku pasal. Tapi kalau nak ubah, nak mempercepatkan benda, nak melembakkan satu benda, hukum dia haram. Daki kul masrubah. Rasulullah ada bulu halus daripada lubang tekok ni sehingga ke pusat. Nama. Dia tak gini. Dia pergi seterik. Ya. Nama. Halu sampai ke pusat sahaja. Sini tak ada. Tak ada bulu. Rasulullah bukan jenis bulu. Dah. Bukan tak saya kapek dia. Bukan tak saya kapek. Rasulullah ni sinar ni. Kulit dia. Hok tak ada bulu. Rasulullah ni bukan jenis bulu. Dan kulit Rasulullah cerah. Kulit Rasulullah. Sebab tu dalam riwayat-riwayat. Setengah sahabat kata Rasulullah apabila berdoa. Dia akan tangan apa putih tiap dia. Apa maksud putih ketiga? Berarti Rasulullah bukan jenis bulu. Jenis tak ada bulu lah mana Rasulullah ni. Cuma adalah kawasan ni sikit, kawasan ni sikit, kawasan ni sikit. Janggut tak sedap kira lah. Janggut ni. Tempat lain, standard KL je. Boleh kata. Bukan kata jenis, Allah Rabbi. Buka baju tu, tak payah pakai baju. Supaya pakai baju ikut dah. Tu dah lah. Mungkin lagu tu Rasulullah ni. Comel sungguh Rasulullah.
Bayar ke sahabat tak jadi gila lagu mana. Rasulullah dalam tubuh comel. Doh. Perangai pula comel. Allahu Rabbi. Orang lah ni. Muka comel tak apa. Perangai jahat tak apa. Tak semaya bam tak apa. Nah, nak buat natu selalu. Oh comel. Boleh buat natu hamba pun. Oh tino pula gila. Allah kalau jadi tok laki hamba. Oh jatuh pula kalau tengok tino. Allah kalau boleh jadi bini hamba. Jahat tak apa. Tak semaya bam tak apa. Nah, tengok artis tu orang duk suka. Apa? Kerana comel. Semaya bam tak? Arti Korea mari tak semaya bel bukan orang Islam jawi pun dok dok makan babi anak tino kita gi peluk oh bangganya lah eh tidak kau malu lagu tu apa kis comel tak semaya bel tak apa buat kita ni punah juga nah lagu mana kalau kita jumpa seorang lelaki seorang manusia sempurna zahir dia perangai pun sempurna oh padahlah sahabat juga suruh jiwa raga dia dialah nabi akhir zaman nabi lagi semak lagi perangai juruh lagi Allah tertik terening Allahu akbar saya ke dia tambah himel lagi siapa dia tak gila lagu ni tawaran ketemu kepada sahabat oh kalau Sayyidina Abu Bakar tu cicailah tubuh hamba siapa rasul sahabat-sahabat tak reti nak mengoyak kata Rasulullah ni comel tak comel indah tak indah perangai dia sempurna sungguh sehingga ke Sayyidina Abu Bakar kata aku tidak kenal Rasulullah kecuali bayar dia saja. Allah, setara aku duk tengok ni rasa payah dia, hakikat dia tak boleh nak kecek kepadamu. Aku royak pun kali sekodar tu kalau mu tengok sungguh rebah beleping kali lagu tu. Ha oh, tu. Nah, sahabat-sahabat. Kita ni rasa tak bisa Nabi Muhammad kita tak tengok. Lagu mana kalau pok kita nya mari ziarah masjid tak kenali ni rasa gegeh. Pecoh masjid tak kenali ni pakak mari. Nah, kalau kata Rasulullah kata amun nak singgah eh mari tak berhenti sini. Ai dok rasa noh pucuk pahal noh mari noh Johor mari lagi Amerika Amsterdam mari lagi serai masjid tok kenali ni ha tu neh orang comel sempurna nabi paling hebat sekali nabi akhir zaman eh kekasih Tuhan tentu doh tak ada ada nah nak kata perkataan dia jadi perkataan Tuhan lawai sikit perkataan dia jadi kafir selalu hamba tak lawai Tuhan hamba lawai perkataan Nabi Muhammad kafir supaya tolong oh dah best tak tu dia ha tu setara tak kenali pun orang nak jumpa. Eh kalau tak kenali kata jumpa, kita jumpa di Maiden, pecah Maiden rasa. Kata mai katanya tak kata kenali kata mai, ambo nak pergi jalan Maiden. Oh kalau tahu pok kita habis pakak pergi serai Maiden. Tu tak kenali nak orang nak jumpa. Tak kalau Nabi Muhammad. Nah, oh tidur tak khabar lah. Tak boleh nak kejar mata. Kalau tengok Nabi ni sahabat tak boleh nak kejar mata. Kejar nampak supaya tolong. Eh kejar pun nampak. Kita dia kejar tak nampak dia. Tergambar sangat duk dalam otak ni. Benda ni kalau duk kita ni takjub sangat, kita kejar pun apa. Sayyidina Abu Bakar kata siapa saya malu nak masuk tandas. Oi kata apa malu ya Rasulullah Abu Bakar, mas apa malu masuk tandasnya. Apa napa semacam Rasulullah. Gi kok ni napa Rasulullah. Siapa masuk dalam jambe kata Rasulullah ikut dengan dia masuk dalam tandas juga. Tengok, tak boleh nak lupa, tak boleh nak lupa daripada ingatan. Padahlah sahabat kata, Sayyidina Aisyah kata, tak ada lah benda ujian paling besar kepada seorang sahabat adalah meninggalnya Nabi. Allah, meninggal Nabi sahabat. Moyok tak tahu nak kecek dia kata. Kita kalau bini mati tu, neh, makan nasi kok ni dah. Tak masuk ke mulut dah. Bini mati 2 minggu ya lepas pada tu, ingat makan nasi betul mula. Ni, bini baru, neh, perangai dok balas dia cak minggu. Dengan bini kita. Tapi Rasulullah katanya Sayyidina Aisyah ni belakang ni yang akan sebut hadis mengenai Rasulullah meninggal lagu mana sahabat. Ada sahabat tu buta selalu. Katanya sahabat kata eh aku tak boleh tengok Nabi buta, tak ada pedoh aku tengok kakak lain. Buta selalu. Ada sahabat pakai rupa pink mati. Binatang pun mati apabila hari kelahiran Nabi. Hari-hari Nabi Rasulullah wafat. Nah, dah tak boleh tahan. Kalau kita saya tak boleh hidup tanpa mu lah. Nah, kita ni nipu tu banyak. Sahabat ni sengoti. Ayat pok kita gerung tengok. Oh, mana ayat demo ni. Pok ni ni nipu belaka pok kita. Tapi sahabatnya buat sungguh. Sayyidina Uthman tu ping bangun. Ayat Rasulullah meninggal, ping bangun. Kak gerak-gerak-gerak. Jiru air. Ha, mana Rasulullah mati, oh, ping. Tak boleh nak bangun. Ah, sudah lagu mana. Tahu. Nah, ada sahabat 3 hari pesel, ada sahabat buta, ada sahabat mati. Lagu mana tak tahulah perasaan popok dia tengok orang seindah lagu tu dah. Kita tu tak uji lagi tengok orang setara tu. Tengok orang comel pun kita dok teringat dah. Naik motor, pas dalam erok dah.
Weh, duk teringat kau kahwin tu. Baru tengok orang tak comel lah mana. Perangai tak juru lah mana kadang-kadang. Masuk dalam rok dah gitu. Kabar-kabar duduk atas kereta kaca orang. Eh, apa laju? Bahaya atas kaca orang dah. Tak ingat tak kabar apa. Baru tengok anak dara orang baru. Sahabat lagu mana yang nak hidup apabila Rasulullah kata Rasulullah wafat? Oh, sudah. Kau berat lagi nak tanih Rasulullah. Kalau cerita alik belakang ni. Oh, tak tahu. Sahabat kata. Sayyidina Fatimah mari tergamuk nak cuah. Cuah pasti atas tubuh Nabi. Sahabat kata, ambo tak boleh nak kata lagu mana. Pakai dah senyap. Kabar-kabar tu hewak hilang keingatan sahabat. Dari hadis ni sebut. Hilang ingatan sahabat. Kabar-kabar sahabat tengok pasti penuh lah. Bila masuk, pakak berjerit pulak ramai-ramai. Pasti dah atas tubuh Nabi dah. Dah kalau dia betul tak ada orang berani. Siapa dia nak berani? Nak ambil cikut? Ai. Gamuk mu. Ah sudah. Ibadi-ibadi tak gamuk belakang. Akhir sekali tu hilang ke perasaan ingatan sahabat. Oh, baru. Lepas pada tu pasir penuh baru sahabat khabar. Pasir penuh jerit pula ramai-ramai. Neh, ha lagu tu. Katanya Sayyidina Aisyah, tak adalah ujian paling besar, kesedihan yang sangat besar bagi seorang sahabat. Dia kena tikai tak sesakit ni. Harta dia hilang tak sesakit ni. Dia wih harta pada sabilillah. Harta habis Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Harta habis nyawi kepada Allah Taala, wih kepada Nabi Muhammad. Tak serasa perik lagu ni. Tetapi Nabi Muhammad tak ada. Allah Rabbi tak reti nak kecek ambo. Nah, ujian sahabat pada imam popok dia deh. Imam pada popok dia tu hewi. Benda besar, ujian besar, imam besar. Kita benda kecil, ujian kecil, kecil berlaku pun kita. Tapi rasa super parok dah kena. Nah, musim covid mari balasoh serah beratnya lah. Sikit ya. Nah, oh, tapi kemanyakan lagu tu lah manusia. Kalau jenis kaki bukan balasoh kak, bukan musim covid pun tak mari. Nah, musim covid, kau alhamdulillah. Nah, dulu tak mari Jumaat, malu kau orang. Lah ni tak pergi Jumaat, orang tak malu kau orang dah. Eh, kamu tak pergi Jumaat tadi. Tak ada orang kata, oh, kamu tak pergi Jumaat. Tak ada dah lah ni. Boleh orang buat lagu tu. Sebab apa? Tak lagi SOP kamu. Jadi dulu orang tak berani kecek depan orang. Eh, kamu tak pergi Jumaat. Lah ni berani dah. Sebab apa? Oh, SOP lah. Gini nyambak dia orang lah. Lah ni mudah. Oh, kaki malah Jumaat kak. Sallallahu apa dia. Oh, jadi molek kamu. Undai-undai lagu ni kamu kenal kamu. Patut buat dulu lagi patutnya. Kamu lama dah tak segi. Tak ada apa lah. Tapi kalau kaki Jumaat, Allah bimbang sungguh. Gi kau tu nyambak kau orang. Gi kau ni nyambak kau orang. Ha, kejok lagu tu. Ingat, orang baik dia akan jadi baik. Ikutlah keadaan lagu mana bertukar lah. Kau zamir penyakit, zamir tak penyakit. Rangat dia. Kok jenis kaki lipat, kaki kobel. Kaki kobel dia zaman senang, zaman mewah, zaman makmur, zaman gapo. Kobel ni kau tolong. Tu cara kita dah. Jangan kita jadi orang lagu tu. Ka anna unukahu jidu dumiyah. Keoloh-oloh tengkuk Rasulullah itu seperti tengkuk anak patung. Jidu dumiyah ni ada kata dumiyah ni anak patung. Nah, ni tekuk Rasulullah ni payah kita nak tunjuk ni. Tekuk ni nampak jelas. Bukan ada orang kata ada tekuk. Makan gapo dia tak tahu. Tak nampak tekuk dia. Jadi Rasulullah ni ada tekuk. Nampak jelas tekuk dia. Comel tak comel supo tekuk anak patung. Biasa tengok anak patung kan orang nak tekuk dia jinjer, naik molek, nampak jelas tekuk. Oh Rasulullah lagu tu. Bukan kata keluk lagu tu tekuk ataupun panjang telajak tak comel dia dak. Sedar-sedar comel molek tekuk Rasulullah. Seperti gapo dia? Setengah sahabat kata seperti cair perak. Perak kita cucu. Sahabat dulu yang nak royak benda tu comel, bersih, tak ada paruk, tak ada gapo dia seperti cair perak. Bermurni betul-betul. Oh, comel tekok dia. Jinjer molek. Neh, ha tu tekok Rasulullah. Fi safa'il fiddah, pada kemurnian seperti perak. Bersih, tak ada paruk, tak ada kesel gapo-gapo seperti perak tubuh Rasulullah. Neh, muqtadil khalqi. Kejadian Rasulullah tubuh tu sedar-sedar. Tidak. Ha. Comel lah tubuh sedar panggil. Badinun mutamasik. Rasulullah sedikit berisi. Tubuh berisi. Bukan jenis kuruh Rasulullah ni. Rasulullah ketika dia usia tua. Usia 90, usia akhir usia. Tubuh dia berisi. Berisi pun mutamasik. Isi dia ni ketak. Orang tua panggil ketak. Megai molek. Mutamasik maknanya berpegang. Bukan kata jadi jadi gapo loh. Jelebel. Oh, jadi jelebel. Dah. Tubuh Rasulullah ni ketak. Ada riwayat kata Rasulullah kali dia duduk ni. Berlipat tiga. Perut dia Rasulullah ketika dia tua. Ketika dia tua tubuh bukan kata bucik ni. Dah. Kemah lagi. Kejap lagi tubuh Rasulullah. Rasulullah bukan sipek ni. Bukan kata tubuh jadi naik gitu. Dah. Itu Avenger.
Avenger. Tubuh Rasulullah ni straight. Comel tubuh dia. Ada orang minat tubuh katil, tubuh style gitu. Dah. Tubuh Rasulullah bukan style macam orang main ke apa dah. Main besi tu. Okay? Akak kata sodok apa semua. Tak. Rasulullah tubuh dia gagah. Tubuh sedih. Tapi straight tubuh dia. Straight. Hak ni tidak timbul. Hak ni tidak timbul. Berarti senang comel ya tubuh dia straight. Kemah. Itu tubuh Rasulullah. Badin mutamasik sawa'ul batni wassadri. Sama di antara perut dan dada. Dada dengan perut sama. Bukan kata timbul sebelah kau ni. Bukan kata timbul kau ni. Aridus sadri, lebar dada Rasulullah. Arik ni maknanya ia panggil apa dah? Bidah. Ni bahu Rasulullah ni arik ni maknanya lebar, bidah. Bukan kata jenis sopo kacik lagu mana tak tahu tubuh jadi masuk lagu ni tak comel ke? Okay? Ya badan ni tu ba ni, ya buh terbuka. Okay, kalau mak ambil jadi polis tu okay, kena duk napas ke. Okay? Ha, ya lagu tu. Tubuh Rasulullah tak jatuh bahu dia. Bukan kata jenis jauh gini kau. Bukan kata congit lagu ni pula timbul macam orang main rugby dah. Tubuh gini, ha, tubuh dia sedek gini. Badan maknanya jauh. Aridu sadri, arid maknanya dada Rasulullah beda. Ba'idu bainal munkat mangkibai, jauh di antara dua bahu. Maknanya beda. Tarik lagu ni tubuh dia. Terbukok gini, Tegak moleklah. Dokhmul karadis, sendi-sendi Rasulullah kasar. Jelah. Bukan kata jenis cepat salah kau gapo dok. Kemah molek sendi-sendi Rasulullah. Sini-sini sendi-sendi Rasulullah tu kemah. Anwarul mutajarrad, anwarul mutajarrad, bercahaya kawasan yang tidak berbulu. Rasulullah kawasan tak bulu memang bersinar. Sahabat-sahabat pun meriwayatkan lagu tu. Neh, bersinar dengan ceruh dia. Ha tu bad. Mausulu ma baina lubbah wa surrah bi sya'ri yajri kal khatti, berhubung di antara lubah. Labah sini labah. Labah ni lubah tekok. Sebab tu kalau kita semelih rasa, kita semelih hutang, orang tikai sini. Orang tikai di palo, ya ke tekok ya panjang. Orang tak semelih situ, orang semelih sini, orang tikai sini. Tep ni labah dia panggil. Bahasa Arab panggil labah ni lubah tekok ni panggil labah. Ha, jadi Rasulullah daripada sini berhubung ada satu bulu seperti satu garis sampai ke pusat. Ari sadia ini, ari maknanya tidak berbulu ni. Sadia ini ni gua ni Rasulullah ni. Wal batni dan perut Rasulullah mimma siwa zalika, daripada demikian itu maknanya tidak berbulu. Kawasan tak berbulu dak Rasulullah. Cuma kita sebut dak sini sikit, sini sikit, sini sikit patu kawasan ni. Tu ya Rasulullah. Orang lain tak berbulu. Asy'aru zira'aini, lengan Rasulullah sedikit berbulu. Mankibai, bahu. Ali sadri, sini sikit. Ha, sini, atas ni sikit. Atas ni sikit. Sini, sini sikit. Lepas tu atas ni sikit. Tu sahaja. Hal lain. Tawilu zindin, wallahu a'lam. Ada soalan ke? Hadis yang boleh buat tolong ya. Cuma periwayat dia lain. Sahabat ni mari cerita, sahabat ni mari cerita. Kalau boleh kita tulis ni. Ciri-ciri Nabi dalam rumah kita. What friend kau? Tulis. Nabi ni lagu mana? Tangan dia lagu mana? Gini dia lagu mana? Biar sekurangnya kita tak boleh nak syarah. Baca sendiri lah. Ayuh tulis dah. Kata. Tulis bahasa Melayu dah. Dah nak ajar tak pandai. Tulis lagu tu. ada soalan kau? Jika kami belum melihat pancaran wajah Rasulullah, maka lihatlah hati lain dari situ. Maka ada yang sedikit menjawab, jika kami tidak tengok akhlak Rasulullah, maka tengok akhlak hati lain. Bagaimana Ustaz? Komen mengenai poster tu. Ada orang duk sebar satu poster, satu berserta dengan kata-kata lah. Kata-katanya dia kata, Habib Omar kata, siapa dia nak tengok muka Rasulullah, tengok muka Habib Ali Al-Jufri. Habib Ali Jufri pula kata, siapa dia nak tengok akhlak Rasulullah, tengok akhlak Habib Omar. Jadi bagi ambo lah. Benda-benda lagu tu, kalau ambo tak yakin Habib Omar sedikit sebut, ambo tak boleh nak terima. Kadang-kadang ada kata-kata menjadi fitnah kepada guru kita pula. Dia tak kata. Kadang-kadang ada orang buat kata-kata lagu tu sebab atas nama dia. Orang yang tak suka ke dia, lagi-lagilah menguak dengar lagu tu. Sudah nak mendakwah tu Habib. Waktu jadi Rasulullah lagu apa dia. Ingat.
Seorang itu katanya Sayyidina Ali akan jadi rosak. Rosaknya seseorang kerana dua. Pembenci dan pencinta. Orang paling benci dia pun rosakkan dia. Orang terlalu taksub saya ke dia pun jadi rosak juga, Sayyidina Ali kata. Dua golongnya rosak dengan sebab aku, katanya Rasulullah, katanya Sayyidina Ali, orang saya kat aku punah jadi Syiah. Orang benci sangat kat aku jadi Khawarij, jadi Nawasib. Jadi punah dengan sebab lagu tu. Sebab tu kita suka lagu mana. Rasa hebat guru kita, jangan siapa melampau sangat. Benda bukan dia royak kadang-kadang. Kita tanya dia, hamba tak pernah royak. Allah fitnah pula. Ha, tu. Ingat, berapa banyak seorang syekh, seorang guru rosak dengan sebab muhibbing dia. Eh, kalau kata-kata daripada musuh, jari orang, jari orang. Oh, musuh royak ni. Mesti tipu. Tapi kalau kata-kata daripada pencinta dia, daripada mengaku murid dia, orang akan cat, orang akan percaya. Ha, ini bahaya. Kita kalau ada anak murid, lebih bahaya daripada ada musuh. Musuh, kata-kata musuh, orang tak percaya. Oh, dia baloh dua orang ni. Padailah dia kata. Tak boleh pakar kata ni. Tapi kalau kata-kata murid, tengok rosak. Berapa banyak orang kita tengok lah ni, jadi rosak kerana murid. Kerana muhibbing dia panggil. Ha, jadi bagi anak, ana tak pagar tu. Ne, misalnya kita tak yakin pun habis kata lagu tu. Bahkan kata-kata benda lagu ni, kata-kata kita tengok dalam YouTube tu macam-macam kata-kata melampau sangat. Ne, macam-macam. Ha, tu sudah ambil lah. Habis Omar tak kata lagu tu. Ne. Benda-benda kadang-kadang benda-benda rahsia. Oh, tak usah. Habis Omar tak pernah kecek benda-benda rahsia lagu ni. Tak sesuai untuk orang awal. Ne, bahkan boleh kata hampir habis Omar tak royaklah benda-benda lagu tu. Ha, ana nafi ke benda lagu tu. Eh, ha. Memang tersebar tu. Eh, ha. Ha, ada soalan. Kita tak ada anak murid, tak ada penyokong lagi, tak ada peminat tak apa. Ha, dia ada peminat kan. Kita kata A, dia kata A plus. Ah, oh, sudah. Tambah lagi plus kat dia. Apa hukum mencabut ubay dalam mazhab kita makruh? Kerana ubay ini fadilat dah. Kita ada ubay ni ada fadilat. Nabi kata satu ubay merupakan cahaya di hari kiamat. Kita cabut ubay, hilang ke fadilat tu, makruh lah. Macam seolah-olah taksir pemberi eh, hadiah daripada Allah Ta'ala. Makruh dalam mazhab kita cabut ubay. Eh, Nabi kata jangan cabut ubay, tapi tukar ke warna dia. Warna merah bagi orang alim, warna kuning bagi orang biasa. Eh, kita sebut dah dulu. Lepas tu nak buat belah, merah so kuning. Ah, pelik selalu demo. Pas demo ni orang lain, kau sekut tawar. Kau buat mana so? No, yelah, buat warna kuning lah. Nak buat warna kuning. Eh, jangan buat warna berkelabu, warna apa. Eh, pelik. Mesti ada bahagian jenis nak kona. Adakah wujud kisah riwayat yang menunjukkan kegagahan dan kekuatan Rasulullah? Ada. Eh, oh, Rasulullah ada. Antara ceritanya, pada perang Khandaq. Perang Khandaq ni Rasulullah panggil semua sahabat fardu ke, wajib ke atas setiap orang gali lebih kurang ha, seluas ni. Luas pula, oh, luas dari kada sini ke sini. Dari 30 40 kaki. Gali, gali sahabat tu wajib. Dah orang nak mari serang negara kita, wajib. Bah sahabat tak ramai pada tu. Gali bumi Madinah. Siapa dia biasa pergi Madinah lagu mana tahulah. Katok sekali king batu saja. Kocok pas dari otak. Katok king tak ada pasir langsung. Bukan kata gua apa pasir patah pak kita. Oh sedap kali eh. 2 3 lekok. Maka ada sahabat tu kena berkali kena ke dia kali. Batu besar tak cakap katok dia. Kocok dah pala-pala. Katok katok tak pecah. Ah sudah nak gali lagu mana nak sekai lagu ni. Orang lain berkali kena tak itulah mana. Panggil Rasulullah. Pak kata panggil keh. Apa panggil Rasulullah? Panggil Sayyidina Umar. Kau gagah-gagah. Tak panggil Rasulullah. Rasulullah. Eh batu ambo kena hok lagu mana. Tak tahu batu kerah ke jung. Rasulullah kata mana cok? Mana cok? Kalau kita kok cok kau gapo dia deh. Ha mai cok. Rasulullah kata bismillah. Pom pecah batu tu. Oh ha. Tak kuat lah mana lagi. Ende kedai bahak bisa lagi. Hmm. Ini kedai bahak tu tipu. Cerita pelawak. Ni cerita semoti. Oh berat kalau nak lawan hak cerita pelawak tak boleh tengok terbel kita Ramayana Mahabharata Dewa Siva tu lah. Nama Songgoro api lah jawab dia. Nama hak ni hak cerita semoti je. Hak lagu mana kekuatan? Oh, banyak lagi salah satu contohnya nah. Nabi. Gigi kita jadi jongeng, rosaklah gigi kita jongeng. Boleh tak kita pakai braces tu? Kepada hak pegang gigi tu. Pagar gigi tu boleh.
tak ada masalah apa dia. Nah, kerana nak baiki ke diri kita. Sunat kita ubah penampilan kita, rupa kita ke apa dia kalau menyakiti orang. Ni nak makan nasi dengan orang kawin tu tak selera ambo, kalau makan dengan demo tahu supo ngam makan dengan predator pula. Macam nak makan ambo. Jadi tidak kau malu, dia malu, orang lain tak selesa dengan dia. Maka apabila keadaan lagu tu, sunat kita ubah muka dia. Bukan kata harus dah. Sunat mengganggu orang ke? Kalau semaya kat sebelah orang, Allah. Malaikat mau, kau siapa dia ni? Ketar, khosyok tiba-tiba orang tu. Maka kalau siapa perikat lagu tu, boleh baiki. Bukan kata boleh. Sunat baiki. Nah, sunat pula baiki. Tapi kalau buat biasa-biasa tak payahlah. Orang ni kalau rosak berat sangatlah narak tak boleh nak tutup pintu tu panggil. Narak kata SL dia cabut selehen telajuk ha tu dah gitu. Apakah hukum memakai produk kecantikan untuk memutihkan wajah? Pakai bau skoda-skoda tak apa. Lo ni macam-macam produk kecantikan. Ada tu jenis cocok. Cocok 20,000. Cocok 5 tahun, 10 tahun bertahan. Kulit jadi putih. Balik sana kapur ni. Comel tak comel. Nyawak dia. Tu cocok lah ni. Tengok artis. Oh, jangan dulu dengan Allah ni. Oh, jangan. Pok kita tak cocok kalau tidak jadi artis lah pok kita ni. Eh, 20 ribu lah ni. Cocok obat, tak tahulah. Yoga ni, ni. Belakang tekok kita ni, bau hotok ni ada belakang ni. Dia panggil tepat kawar warna kulit. Eh, panggil kau dia pigment. Kau dia tak tahulah kawar kulit ni. Maka kalau kurang go tu dia jadi kohor cerah kita kulit kita. Ada orang tu dia sedup go tu. Sedup go tu. Tapi risiko dia kulit kita tak tahan, jadi cepat kena kanser kulit. Tengok kulit orang putih tu jadi macam ah tu kesel. Tapi cuba tengok kulit orang Afrika. Bersih molek, licin. Kalau kita pelah seming hok, ngai seming saja tu. Licin, tak ada jenis. Jenis hairstyle macam butik-butik gitu. Tak ada. Kulit semakin tebal warna kau ni, semakin tebal warna kulit. Orang kulit gelap ni tak ada kanser kulit. Tak ada kanser kulit. Nyakit kata tu ada, kanser kulit tu tak ada. Nampak ah lagu tu. Jadi boleh kau dok pakai kalau bos kau dah bedok lagu ni. Neh, ada kepok kita ke pakai bedok kulit tangan warna hitam, muka warna putih macam mawah lagu tu. Nampak lajak lagu tu sudah nipu lah. Memang bukan nipu jadi nampak kok tolol pula lagu tu. Boleh pakai bedok neh. Nampak bol lagu tu. Tapi kalau jadi muka lain dah, ada unsur penipu eh, haram hukum dia. Siapa perikat jadi merubah diri kita. Neh, kok tak kira cocok ke apa dah? Botok kau cocok ke apa dah? Nak suka terik ni. Cocok go tu, cocok go ni. Oh, pakai susuk. Nah, nak suruh tu ada unsur penipu tu jadi haram tu. Apakah hukum orang menjual baju barang-barang kopi ori? Bukan ori. Adakah haram? Kopi ori ni ori ke tak bukan ori, kopi lah. Nah. Oh, tipu. Maknanya curi bagi orang lah. Oh, persidangan fiqh terbaru ni menyatakan hak milik itu adalah harta. Hak milik adalah harta. Ambo tulis kitab. Ambo tulis hak terpelihara. Hak cetak terpelihara. Tak boleh orang ambil. Kalau orang ambil cetak, sekalipun tu harta dia, kertas-kertas dia, mesej cetak, mesej dia, tapi dia tiru isi kandungnya ambo, isi kandungnya ni, nah, maka dia curi. Hak milik adalah harta. Sebab tu, art, kata art tu. Art tu bukan royalty tu. Mungkin kata ngepeh ni, itu art kecil tu. Ada bucu macam, oh royalty apa cikgu. Bukan art tu maknanya register. Ya daftar tu, nama, lambat tu. Jangan buat lucu lagu tu. Orang kata, oh kena tulis art. Kita pun tulis art, bucu kecil. Rekod sendiri. Jadi bagi-bagi hak jenis register daftar lagu tu tak boleh. Kira mencuri. Kalau kita curi, curi hak orang okay, panggil. Eh. Awe boleh kau mimpi. Kita orang awe boleh kau mimpi jumpa Nabi. Adakah amalan untuk jumpa Nabi? Allah lah. Orang awe kau aling kau siapa dia. Ada hak dia untuk bermimpi bertemu Nabi dia. Tak ada orang boleh kata awak orang biasa tak boleh mimpi Nabi tak. Orang maksiat pun ada hak untuk bertemu Nabi. Berapa banyak kita tengok cerita orang kaki maksiat minum arak mimpi temu Nabi jadi isah. Dia tak pernah selawat sebelum tu. Eh. Tetapi orang bermimpi temu Nabi tu alamat baik. Baik bagi agama dia. Kalau dia tak molek, dia akan berubah jadi molek. Maka tak ada orang. Semua orang layak untuk bermimpi bertemu Nabi dia. Amalan dia antara dia banyaklah macam-macam. Salah satunya. Eh, ni kena buat lah. Kena buat. Amal orang lagu mana tak tahu. Supaya kita lah ni mari nak ngaji, nak buat nasi khabu.
Oh, marilah kursuh buat nasi kabu. Ambo apa royak? Nasi kabu lagu ni tanuk nasi ke apa dia ne, ambil pokok go ni kaca-kaca. Ha, kelik rumah dok ayat lagu tu. Nak okay, akeh video nasi kabu. Eh buatlah. Buat baru jadi nasi kabu ya, kena buat. Ha, maka amalan ni kena buat. InsyaAllah boleh. Itu ke apa dia? Bacalah qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. 41 kali ayat Quran ni, akhir surah Taubah, akhir surah Taubah dua ayat rasa baca ni 41 kali. Baca malam boleh, baca tengah hari boleh. Kalau baca malam, start malam Ahad. Kalau baca tengah hari, baca hari Ahad. Kalau nak start malam, kalau nak saya nak ramah malam lah. Okey, malam Ahad. Satu malam Ahad. Kalau nak baca tengah hari, hari Ahad. Amal ke selama 41 kali. 41 hari. 41 kali, 41 hari. Kalau tak mari juga, buat sekali lagi. Ni tak jadi. Ambo buat dah puasa sekali, buat dah tak mari eh. Ada hatu raya lah. Tak jadilah mana. Dah kita hatu dah. Payah. Jadi terah buatlah. Neh. Selagi mana tak buat, tak sedap mari tanya ana. Jadi ke dak? Tak sedap mari tanya. Neh. Ha, buat dulu 41 kali selama 41 hari. Start hari Ahad. Laqad ja'akum rasulun. Baca tu boleh pahala dah Quran kata tu. Neh. Ha. Patu bermimpi, bercita-cita nak bertemu dengan Nabi. Oh, cita-cita yang baik tu. Keinginan yang baik. Kadang-kadang orang cita-cita nak maksiat. Mimpi nak temu Siti Nurhaliza. Mimpi nak temu hatu. Hatu tu cita-cita tak cermin. Ni nak mimpi temu Nabi tu. Bagus dah cita-cita. Ni soalan saya nak mimpi temu Nabi. Berarti cita-cita molek dah tu. Nah, ah, antara amalan dia baca 41 kali laqad ja'akum. Usahalah. Moga kita nak jumpa. Orang lain jumpa dah kita tak jumpa. Hatu duduk rosin. Nampak? Orang lain beres dah kita lah ni. Kita lah ke mana. Kena pisah juga biar jumpa dengan Nabi. Sahabat tak apa. Sahabat rezeki dia boleh tengok dengan mata lendir. Ni jelas dapat. Kita ni kat umat akhir zaman kat Allah. Kena jumpa lah. Pisah juga kita. Sekali tak apa dah biar tengok Nabi kita. Nah, dalam hidup kita. Biar boleh tengok tak apa dah. Biar sama. Demo boleh tengok alih jasa. Amo tengok alih ruh pun tak apa jadilah. Pas tengok alih ruh lah ke mana? Dalam mimpi. Jasa tak temu lagi. Ruh. Oh jadilah. Nah, cita-cita molek tu. Ada orang tak pernah cita-cita pun. Nak mimpi temu Nabi. Nak mimpi temu Raja. Nak mimpi temu Power Ranger. Nak mimpi itu. Nak go tu. Hak pernah mengaruh saja. Kena ada lah kita. Hak berat lagi. Hak ngaji agama pun tak ada cita-cita. Nak mimpi temu Nabi. Jauhnya kita dengan Nabi deh. Cita-cita pun tak ada. Amalnya tak sedap orang. Cita-cita tak sedap mimpi Nabi. Amalnya tak sedap orang lah. Nah. Kita buat tu ni. Kita buteng orang, lepas tu orang tu tak tahu pas mana. Tak tahulah dia tu orang, kapal planet mana. Tanya buteng, jumpa cari. Tanya nak bayar, tak jumpa cari lah. Jadi tak jumpa cari lah. Maka lagu mana kita nak bayar buteng, kalau orang yang kita buteng tu tak jumpa cari. Lagu mana kita cari waris dia. Anak-anak dia, kau apa dia. Kalau tak ada juga, semua keturunan dia habis hilang. Pada masa tu Garudanya sambar di Garuda. Tak tahu menecap pas di Yokohama, di Jepun. Payuh tak tahu nak mana. Okey, apabila lagu tu, berapa buta? 100 kita buta. Ambil peti dia 100, wilah kok masjid, kok wi kok gapo niat kebajikan dia. Kita guna duit dia untuk buat kebajikan. Kalau dia tanya akhirat, saya bayar dah. Saya wi kepada masjid, saya wi kepada pondok peti hutang awak. Saya bayar dah. Pahala ambil kau. Sebab akhirat orang akan mari tutup hutang kita. Maka kita bayar awal-awal lagi atas muka dunia. So cara. Tapi kalau kita tak ada piti pula. Piti tak ada. Tapi nak bayar piti. Nak bayar tak boleh. Lepas lagu mana? Ah, kita buat kebajikan banyak. Kita berzikir. Cadar dah. Misalnya kita butir 100. 100 ni kita camuk diri lah. Kata akhirat ni yang minta cemuk mana. Air berkali baca Quran. Oh, 3 kali khotbah berkali. Oh, baca Quran 3 kali khotbah. Niat untuk bayar 100 piti orang tu. Bayar dengan ibadat. Enggak piti kita tak ada dah. Ah, tu ulama kata cara nak kita balas utang orang. Kena selesai juga. Hak tu paling lah sekali kita buat ibadat niat ke dia. Nah. Lepas tu hamba lagu mana tak sibuk ibadat. Tak sibuk piti. Tak sibuk lepas tu nak bayar hutang. Engkau iyalah aku ni. Nak buat lagu mana? Pecah pala dah ulama fikir tu bukan nak bayar hutang lagu tu nak lipat piti orang lagu tu. Nah. Ha, sebab tu hutang ni makruh, beri hutang ni sunat. Beri hutang kat orang ni sunat. Orang nak hutang kita sunat kita beri. Tapi kita hutang ni makruh, Nabi larang. Nabi kata hutang itu malah menjadi sia, menjadi hina.
Hina tu ke depan orang-orang mitok depan orang Allah malunya. Sia menjadi hina, malah tidak lena. Allah dok mikir. Bukan kata tangan dah terpala, kaki 12 dah terpala dok gini, dok silai lagu ni. Allah dok mikir utang. Tidak kau tak lena tengah malam. Malah sia jadi hina. Nabi bersedah makruh hukum dia, nah. Dan kita nak buta kena niat nak bayar. Ada ni buta, tak ada niat nak bayar. Petai hari lagi niat tak boleh bayar dah. Nah, masa buta tu kecek lembut tapi niat tak sempat nak buta. Nabi kata siapa dia buta piti orang. Niat tak sempat bayar awal-awal lagi, maka Tuhan akan hancur ke harta dia. Tengok. Tapi kalau siapa dia buta, niat ambo nak bayar sungguh, Tuhan akan bantu dia untuk bayar hutang. Lah ni kita tanya, orang pak kita lagi ni lagu mana perangai? Buta jenis niat nak bayar ke buta memang bismillah, memang nak ambil dah, tak ada niat pun ambo nak bayar. Ha, banyak ke lagu tu? Kau jadi bengkrak-bengkrak lagu tu? Bukan niat nak bayar, cutra tanya ke. Dia buta sejuta, apa dia nak bayar buta juta ni? Eh, kuat lolok. Gua sekali bengkrak. Allah saya bengkrak. Tu hai oi adoh mu niat buta bukan nak hotel tu hai akan hancur ke harta mu hanya gitu. Tu balasan bagi orang niat buta niat tak sempat bayar. Nah, tapi kalau kita usaha nak bayar pisah juga tapi musim ni payah, insya-Allah Tuhan akan tolong kita. Nah, harta kita pun jadi tak punah tak ada rasa. Ha. Ah, ha, ada salah lagi ke? Ha. Cium tangan tak boleh. Tak boleh cium tangan ulama. Eh, hamba tak tahu tu kata tak boleh cium tangan ulama. Nah. Sahabat-sahabat dulu cium tangan Nabi. Dulu orang yang melarang cium tangan ulama ni, pertama dia kata sahabat tak buat. Apabila kita buat mari hadis sahabat buat, ah tak apa, untuk Nabi pula. Nampak? Eh tak, kita buat mari sahabat sama sahabat. Untuk sahabat sama sahabat tak apa pula. Lah ni ulama pun boleh. Dalil dia. Sayyidina Abdullah Ibn Abbas. Ni keluarga Rasulullah. Nah. Ada seorang sahabat nama Zaid bin Harisah. Zaid bin Sabit. Oh, Zaid bin Sabit. Ni sezaman ni, sahabat belakang. Zaid bin Sabit ni masyhur orang yang alim. Tapi dia bukan keluarga Nabi. Zaid bin Sabit ni. Nah. Abdullah Ibn Abbas ni keluarga Nabi. Dia jadi sepupu anak saudara lagu tu ya. Nah. Satu hari, Zaid bin Sabit duduk atas huta. Kalau kita kat tok guru nak klik naik kenderaan. Eh. Abdullah Ibn Abbas pergi pegang tali huta. Tarik. Tariklah, tarik nak suruh jalan. Zaid bin Harisah kata, "Allah, jangan buat lagu tu, hamba segar, jangan duduk tariklah. Kalau kita jangan duk hormat kat hamba lagu tu." Ngamo, malu hamba. Ni keluarga Rasulullah kata, "Hamba sekalipun lagu ni jangan." Maka dia pegang tangan Abdullah Ibn Abbas, siung tangan Abdullah Ibn Abbas. Ibn Abbas pula tarik tangan. Apa tarik tangan saya? Oh, Rasulullah suruh pesan hamba hormat kepada ahli keluarga Nabi. Berarti siung tangan. Siung kaki dan siung lutut zaman Nabi pun ada. Sahabat-sahabat, ada cerita. Kalau dalam kita ngaji dalam Riyadhus Salihin, hadis yang ke-20 tak silap hamba. Hadis paling panjang dalam Bukhari, dalam Riyadhus Salihin. Hamba ngapa Riyadhus Salihin, siapa hadis tu hamba beti? Panjang telajuk, tak tahu nak ngomong itu. Mutaligak sekebel-sekebel. Tiga lah hadis Allahu Akbar kecep gapo dia lah. Hadis tu sahabat tiga orang. Tak pergi perai Tabuk. Apabila Rasulullah kelik tanya apa pun tak pergi perai, tak tahu ya Rasulullah ni musim tamam, hamba tak tahulah. Orang munafik kecep kosih dah. Hamba buat gini lah, buat alasan depan Rasulullah. Sahabat ujur-ujur tak sebut alasan. Ya Rasulullah, hamba tak tahu tahu lagu ni. Jadi malah lagu mana pergi perai pula. Rasulullah kata muni berat. Rasulullah kata semua sahabat lain pula dia. Pula dia. Maka dia rasa tak boleh nak duduk. Lepas waktu Rasulullah kata, tak boleh tidur dengan bini pula. Oh, sudah tak boleh tidur dengan bini pula. Dia rasa, hamba rasa sepuluh nak mati tu hamba. Akhir sekali turun lah. Ayat Allah Ta'ala terima taubat buat dia. Hamba boleh terima taubat dia, dia pergi. Jumpa Nabi, terkait Nabi, cium lutut dan cium kaki. Cium lutut dan cium kaki. Sahabat buat benda syirik tak lagu ni? Tidak syirik. Depan Nabi, cium kaki dan cium lutut. Eh, oh, sekalipun ni bukan adat hamba India ke, kalau salah ke, nak hormat ke mak dia cium kaki. Oh tu cara budaya dia lah. Tetapi pak kita nampak segar. Sahabat buat lagu tu kepada Rasulullah. Adakah benda tu syirik ke? Benda tu melampau dak Rasulullah? Banyak mana sahabat mari temu cium lutut Rasulullah. Sahabat sama sahabat cium tangan. Ada. Orang hok lari tu kubal. Hamba boleh royak kubal. Ada hadis. Lah ni kita bukan ikut ustaz lah, kita ikut hok benda kalau hok sahabat buat, hok Rasulullah buat, kita ikut hok Rasulullah, hok sahabat.
Sekalipun pendapat, banyak pendapat, ulama ni kata boleh, ulama kata okey, awak mari, awak Rasulullah buat. Kalau Rasulullah buat, sahabat buat, ambo tak segan tak buat benda ni. Benda ni tak jadi syirik. Neh, kalau semata-mata pendapat lah ni macam-macam, neh. Allahu Rabbi. Betul kau lagu tu? Ada kau kita sama sahabat masa dia salih dengan Rasulullah. Betul tak terakhir? Ada hadis syarah lagu tu? Betul dok belajar dok cara salih lagu mana? Kita salih ni kadang-kadang kita tak dahi. Kadang letak lagu ni. Salah. Cara salih pegang tangan, siung tangan. Takbilu liat bahasa Arab. Takbil maknanya ciung. Iat tangan. Bukan ni. Hidung salah. Kita ni tak hidung. Salah. Tak dahi. Salah. Cara salih salah dok. Pegang tangan, siung dengan mulut. Takbilu liat. Bahasa Arab ciung ni, ciung mulut. Tangan pegang ni. Ha gitu. Siapa dia kata tak dahi? Kalau dahi, jabhah bahasa Arab. Jabhah bahasa Arab. Kalau takbir, mulut. Takbirul yad. Cuma ulama ui pula. Hak ni ke? Hak ni ke? Sini ke? Tapi hak ni. Takbirul yad sini. Benar asal. Eh. Cuma ulama kata, siung dan hirup udara di tangan dia. Kalau kita nak hormat, kita ciung sebelah ni. Ni kena belajar bab salah ni. Ni rekod sendiri bahas ini, bahas ini. Salah, bukan kata bagus nampak salah tapi salahlah. Alih-alih nak buat biarlah buat betul lalu. Takbirul liat ni mulut, mulut, mulut. Cara dia, kalau kita nak hormat kat orang, kita siung sebelah kau ni, sebelah tapak. Anu kita nak hormat ke dia. Tapi kalau kita nak ambil berkat, ni tapak tangan. Cium gini. Bukan tangan kita, tangan dia lah mungkin. Bapa dia musalih sini tangan diri. Oh, ambo tengok sendiri ustaz buat lagu tu. Eh, cekak ambo nak tunjuk tangan siapa dia? Kamu tunggu ambo dari sendirilah. Jadi, ni cium tapak tangan. Bapa? Sebab ulama biasa dia guna tapak tangan. Dia buat menulis, dia makan, maka berkat duduk sini banyak. Berbanding sini, jari dia nulis gini. Ada nulis gini. Makan nasi kau ni. Neh, hak ni nak hormat hak ni. Ha tu cara hak betul. Neh, orang kalau dia tak suka macam-macamlah dia wui hujahnya. Neh, ha lagu tu. Cuma kita bukan nak benih hujah, bukan nak sokong pendapat. Okey, awak mari Quran, awak mari hadis. Betul kau dok letak atas dahi. Mana perkataan dahi, mana-mana kata jabah. Kalau tak boleh, mana kata haram, awak mari jelas. Neh, jangan nak kata haram saja. Nyanyo masyarakat nak buat. Benda tu ibadat, benda tu pahala. Tiba-tiba dihalal. Tak awak mari hadis pun. Tapi tanya kita nak buat, tanya hadis. Tanya dia nak lari, tak tanya hadis deh. Ha, ni kita ya ada. Ada hadis, sirah bertambung. Dalam ni kita akan ada sebut. Kita baca ada ni. Dah alih-alih pun kita nak buat. Biar buat betul-betul selalu. Kalau cium di dahi, ada pegang cium dahi. Berarti kita nak jaga dia. Kalau orang tua kita, kita cium tangan, cium ni, kat sebelah kau ni. Pegang kepala, cium atas dahi. Berarti kita nak jaga dia. Nah, tu maksud dia. Cium dahi ni berarti kita nak jaga dia. Tempat paling mulia anggota manusia sini. Ni, ini. Manusia tempat semaya letak sini. Dahi. Salah tu cara tu tak tepat. Ramai orang buat betul buat lagu tu. Tapi tak tepat. Sebab Arab tu sebut balik bagi kitab bahasa Arab takbilul yad. Tengoklah kalau boleh baca kitab Arab, dia tulis perkataan egap dia. Takbilul jabah kau takbil juga apa? Takbilul yad. Nah, oh, lagu tu. Ramai orang nak salah, kena belajar bab salah. Ramai orang ni kadang-kadang ikut-ikut tengok orang salah cium tangan. Cium tangan juga. Kadang dia tak pipi. Kadang tak di hidung. Eh, tak di mulut. Nah. Ha, tu cara dia. Macam pelik-pelik soalan ni. Macam mana kita tak ingat buta? Kita tak ingat kita buta. Tapi rasa macam buta. Pas lagu mana nak selesai? Weh. Butir pun tak ingat dah. Berapa butir-butir tak lagi-lagi tak ingat. Pas lagu mana nak selesai? Tak tahu hang boleh soalan lagu ni. Ha? Ha, wajib tulis lah. Kalau kita jenis pelupa, kena tulis. Wasiat wajib kena tulis. Wasiat ni hukum dia sunat. Kalau kita mati tanpa wasiat, tak apa hukum dia. Sunat saja. Tapi kalau kita ada hak dengan orang, butir kau kapa dia, wajib kena tulis. Wasiat kau kapa dia, kena tulis. Ha, lagu tu. Cara nak selesai tak tahu hang boleh. Dia pun tak tahu hang butir kau tak butir. Pas nak ayat lagu mana tak tahu. Jadi basi-basilah, wak lolok lah. Eh, we pitih ke pondok kau, we pitih ke masjid. Niatlah kalau hamba ada butir dengan siapa-siapa dia, hamba pun tak ingat apa kat lagu tu. Eh. Masalah rasa macam butir banyak hari tu 5,000 tapi tak apalah, we 100 pun jadi. Oh, tak ingat. Oh, tu ingat tu wak lolok tak ingat dia, celikon. Ha? Oh, kena bayar. Bank kena bayar. Orang ke? Butir dengan orang ni kena bayar. Eh.
Orang kafir pun kena bayar. Nabi bayar. Nabi buta dengan orang kafir, Nabi bayar. Kena bayar dah. Ni buta sengeling. Buta dengan Cina tak boleh bayar. Niat lagu tu dah. Allah kita ni betul-betul memadukan agama kita. Apa kalau Cina tengok lagu tu? Allah, Nabi Muhammad suruh bayar. Kita kata Cina bayar buat apa dia, ikut dia. Allah. Oh Nabi Muhammad suruh bayar. Ha, jadi kena bayar dah. Ha. Rasulullah makan tembikai. Lagu mana? Ambo tak tahu tapi ada seorang syekh syarah Rasulullah makan buah buah batih. Batih ni buah timur Cina. Rasulullah kerak lagu ni manja gini dah. Maka Rasulullah makan. Rasulullah makan suka makan sebelah kanan, maka dia makan sebelah kanan. Kak 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 siapa habis? Siapa tengah ni? Kak 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 makan siapa tengah? Ha, jadi sebelah kiri tu nak makan mana? Ya putar jadi sebelah kanan. Ya putar jadi sebelah kanan. Yo go, yo bekeko. Kak 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 jadi makan sebelah kanan belakang. Ah, Rasulullah makan waktu bika. Kita makan lagu mana? Kluk, kluk, kluk. Mesing, kering, kering. Itu antara caranya. Ada setengah ulama tak jumpa cara makan tembika. Dia tak makan tembika. Sunnah Nabi, sunnah Nabi makan tembika. Tapi kamu tak reti cara makan. Sebab tu kamu tak makan. Tengok, ada orang jenis syadik, warak. Dah ada sudut. Cara makan pun kalau tak tahu Rasulullah makan ke mana. Amba kata sunnah tapi tak reti cara makan. Amba tak makan. Apa-apa? Takut salah makan. Rasulullah makan kot lain. Oh tu syadik sangat. Tapi kalau kita makan gitu pun dapat pahala sunnah dah. Nah. Hukum buai tahi lalat. Kalau benda itu memalukan, kamu sebut dah. Kalau benda itu memalukan, boleh kita buai. Kalau tak memalukan, tak buai lah. Biasanya dia. Ha. Tak payah buai lah. Benda itu tidak jadi aib. Ada tahi lalat. Oh, hamba di mata ni. Tak ada buai-buai. Orang kata kanser lah. Jadi gapa insyaAllah bukan kanser. Daripada kecil, pas besar. Nah. Ha. Tahi lalat sini. Tahi lalat sini tak si buai pula. Dapat manis pula. Ha. Jadi, tahi lalat ni tidak memalukan. Kecuali nampak macam nah, nampak tak comel jadi ketumbuh. Ha, tu kena buat lah. Betul kau dok kalau puasa hari Jumaat kena kapik dengan hari Sabtu. Betul? Nabi larang. Hukum dia makruh dalam mazhab kita puasa hari Jumaat saja. Sama ada nak kapik hari Khamis dengan Jumaat ataupun Jumaat dengan Sabtu. Puasa Jumaat Sabtu saja makruh. Puasa Ahad saja makruh. Tiga hari ni jangan puasa tunggal. Ahad jangan puasa tunggal. Sabtu jangan puasa tunggal. Ahad jangan puasa tunggal. Kerana kau dok kepik Sabtu dengan Ahad. Kapik berlaku. Nah. Itu dia panggil hari kebesaran agama. Jumaat hari Islam, Sabtu hari Kristian, Ahad hari hari Yahudi. Apa ilmu laduni boleh kau belajar? Nama ilmu laduni dah. Ilmu pemberian Allah, dia tak boleh belajar. Ilmu ini berdasarkan amalan kita. Kalau kita rajin, dia panggil ilmu selepas ilmu. Pertama kita ngaji dulu. Okey, ngaji-ngaji dah. Lepas pada ngaji, tahap kedua kita beramal dengan apa yang kita belajar. Apabila kita beramal, boleh ilmu daripada amalan itu. Ilmu kedua, dipanggil ilmu peringkat kedua. Ilmu peringkat belajar, ilmu peringkat pertama. Peringkat kedua dipanggil ilmu laduni. Ilmu ni tak mari dengan belajar, dia mari dengan pemberian. Nah, man amila bima alima au rasahallahu ilma ma lam ya'lam. Siapa dia beramal dengan ilmu yang ia tahu, Tuhan akan mewarisi ilmu yang dia tidak tahu lagi, iaitu ilmu laduni. Nah, min ladunna ilma. Nah. Kalau kita tak beramal dengan ilmu kita, siapa kemati tak boleh ilmu laduni. Boleh ilmu biasa tu adalah. Apa-apa petua, apa-apa petua orang tua dahulu. Nak apa dia ni? Petua orang tua dulu. Memanglah orang tua jadi petua lah. Kalau orang muda jadi pemuda. Nampak? Bagaimana ni? Nak apa dia ni? Apa-apa petua orang dahulu. Tak tahulah petua yang nak petua apa dia. Nah, ha. Petua orang dulu kalau takut penakut. Buat kita kan menakut. Bangun tidur, tarik kaki kita. Tarik kaki kita. Kaki kita. Nak petua sangat. Ha. Tidur, bangun tidur. Bangun tidur ni. Jangan setuh kepada dia. Okay? Bangun tidur, tarik kaki kita. Tarik kaki kita buat gini. Tarik kaki kita. Okey. Tangan ni, tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan, sapuh tapuk kaki. Tangan kaki kanan. Kaki tangan kiri, kaki kiri. Sapuh gini, sapuh muka. Ile kurung. Orang jenis menakut, jenis kapur. Jadi tahan. Jadi berani. Eh, sapu tapak kaki cuma muka kita sendiri. Jangan cuma tapak kaki gua kita. Oh tu jadi kenakut-kenakut pula. Tapak kaki kita sendiri. Cuma okey omong kita. Kalau nak suruh tu teh lasak, bangun tidur ni. Kita tak ada rambut botok kita ini. Tangan jangan situ kau kau. Di rambut kita cuma tubuh. Tubuh dia tahan. Tu orang tua tak payah baca ayat ke apa dia. Nah. Ha. Puasa hari Asyura kena kapik 2 hari ke? Tak syarat kapit 2 hari. 9, 10 tak apa dah. Nak buat 10, 11 pun tak apa. Nak buat 3 hari pun tak apa. Terpulai kepada kita. Benda boleh pahala berlaku.
Apa pentingnya puasa hari Asyura. Nabi kata puasa hari Asyura kifarat setahun, dosa setahun. Kifarat dosa setahun. Dah tahun akan datang, ada kata tahun akan datang. Ada kata tahun lepas. Dosa kita setahun lepas, okey dikifarat dengan hari kita puasa sehari. Ini Nabi sebut dalam hadis. Boleh kau solat jenazah bagi orang yang dah mati bertahun-tahun dah sebab kita tak sempat solat jenazah. Gini. Boleh kau dok kita semayang-mayang orang tengok ketika dia mati kita mukallah dok. Gitu syarat dia. Kalau umur berapa? Masa tok kenali mati dulu ambo di ujung selbi pok ambo lagi. Orang tak boleh nak semayang. Nak mungkin pergi majlis pergi kubur tok kenali nak pergi semayang. Dok demo ujung selbi pok lagi tak boleh lagi. Demo masa tok kenali meninggal dulu umur 15 dah. Ah balik dah. Okey boleh semayang lah ni. Dia dah mati banyak tahun dah. Boleh semayang hukum dia. Oh, syarat dia, oh, penting ketika dia mati, kita mukallah. Kita sudah akhir balik. Maka kita nak pergi semayang bila-bila pun tak apa. Mok ambo, ambo tahun kedua. Naik kiamat, orang rumah telefon. Nak berhubung payah. 4 hari baru sampai berita, mok ambo tak ada. Orang itu suruh klik. Ambo tak klik. Semayang-mayang, ambo tak semayang-mayang. Orang lain semayang-mayang, orang berlaku. Ambo tak semayang-mayang. Ambo tunggu 2 tahun. 2 tahun setengah. Ambo klik. Klik siapa pukul 3 malam ambo tanya ayah ambo kubur dia mana. Subuh lepas pada subuh selalu ambo pergi semaya atas kubur dia. 2 tahun baru ambo semaya ambo. 2 tahun lebih. Oh tak apa tak ada masalah. Yang penting ketika dia meninggal tu kita akhir balik. Tok kenali memang tak ada dah deh. Kada akhir balik masa tok kenali dak deh. Masa dok koyak. Nama jauh benar dah kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.